Yesus, ada keselamatan yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Kita kembali di dalam ibadah online kita. Dan sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami percaya kuasa Engkau sangat luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami hari ini melihat kemuliaan Engkau di dalam dimana kami menyanyikan lagu-lagu kemenangan yang luar biasa. Dan Roh Kudus itu bekerja dengan ajaib, membawa suatu perubahan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Hallelujah! Every praise, sing it! Every praise is to our God. That's right. Every word of worship, one of all. Every praise, every praise, every praise. Every word of worship, every word of worship, with one accord, every praise, every praise, every praise, to our God, to our God. Come on, sing it all, sing hallelujah, come on. Every praise, every praise,
Mari Bapak Ibu sekalian, kita pada ibadah online ini, kita hari ini menghadapi judul yang menarik, bahwa kita mesti percaya pada Tuhan lebih dari analisa. Kenapa? Karena hidup kita selalu dipenuhi dengan beberapa pemikiran-pemikiran secara logika. Benarkah secara logika itu penting? Atau memang lebih penting mana? Lebih percaya atau pada analisa? Jadi, bagi saya, analisa itu penting. Kenapa saya katakan penting? Karena kita hidup dengan rasio, cara berpikir. Nah, perlu juga pemikiran analisa itu. Kenapa saya katakan perlu? Nah, kalau kita memutuskan sesuatu tanpa analisa, mungkin kita tidak bisa apa-apa. Mengapa penting, Bapak-Ibu sekalian? Karena dengan analisa yang tepat, justru kita bisa mengambil keputusan. Jadi keputusan itu sebetulnya adalah kumpulan dari beberapa tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Yang dalam istilahnya adalah, dalam terjemahan namanya blink. Sesaat itu harus dengan beberapa keputusan. Kalau kita lagi berbicara pun, berpikir pun, itu ada beberapa ribuan ide tiba-tiba ambil keputusan. Nah, itu perlu analisa, Bapak-Ibu sekalian. Apalagi di masa saat ini, dalam kondisi sangat berbeda, cara hidup dan gaya hidup kita sudah berubah. Otomatis Bapak-Ibu sekalian perlu analisa atau perlu pengamatan yang lebih tinggi daripada biasanya. Itu yang kita mesti lakukan. Mengapa? Supaya kita hidup mengerti jalan hidup kita, mengerti juga apa yang kita mesti lakukan. Jadi perlu pertimbangan yang matang, sebab kita butuh analisa yang tetap. Atau beberapa prediksi-prediksi itu yang bantu kita, atau beberapa situasi-situasi atau pengalaman-pengalaman sebelumnya yang menolong kita. Atau beberapa orang yang lebih mengerti, kadang-kadang memberi pengetahuan kepada kita. Itu adalah pertimbangan matang. Dalam Amsal 20 ayat 18 mengatakan, rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu, berperanglah dengan siasat. Artinya, sebelum kita mengambil keputusan, kita harus penuh dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Sehingga strategi dalam hidup kita pun dengan jelas terpapar. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan analisa yang matang sangat penting. Namun, kita lihat dalam Amsal 21 ayat 30, tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Lah kalau begitu, bagaimana? Apakah kita diberi rasio oleh Tuhan untuk berpikir tidak perlu berpikir? Saya katakan tidak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, pertimbangan itu penting dengan analisa secara manusiawi. Tapi biarlah sebelum melihat sesuatu, harus keputusan terakhirnya adalah dari Tuhan. Bagaimana supaya kita mengerti dari Tuhan? Apakah kedua ayat tersebut saling bertentangan atau kontradiktif? Saya katakan tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena manusia diberikan rasio oleh kita untuk mempertimbangkan. Nah, ditambah lagi adalah keputusan-keputusan Tuhan atau beberapa hal yang penting di dalam Alkitab, di dalam apa yang kita baca di dalam Alkitab ini, pengetahuannya, teksnya, itu membantu kita. Ya tentunya Bapak-Ibu sekalian, bahwa kedua-duanya perlu atau tidak arti dalam arti tidak selamanya pemikiran kita semuanya berdasarkan apa yang kita ketahui saja. Tapi Bapak-Ibu sekalian perhatikan bahwa pertimbangan logis itu harus, tapi di atas hitungan akurat kita harus mengandalkan Tuhan. Itu yang penting Bapak-Ibu sekalian. Namun yang perlu adalah keputusan itu sendiri hindari hanya berdasarkan analisa semata. Bukankah kita hidup itu berdasarkan apa yang kita pikirkan atau kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang kita lakukan, sehingga kita tanpa sadar bahwa kita lakukan tanpa adanya Tuhan, tanpa menyertai Tuhan, tanpa minta hikmat dari Tuhan. Selama ini kita selalu melakukan tindakan-tindakan yang sudah apa namanya selama hidup kita atau beberapa ribu tahun dilakukan oleh budaya manusia seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, hari ini perlu Tuhan juga. Maka saya lagi, libatkan Tuhan di dalam, maka hasilnya pasti luar biasa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya hari ini mau ajak Bapak-Ibu sekalian lebih mengerti lagi bahwa analisa itu apakah lebih penting daripada kita percaya kepada Tuhan.
Pernahkah Anda melihat tikus mengejar kucing? Tentunya kita akan bingung kan? Mana ada tikus mengejar kucing? Tapi bapak-bapak sekalian, itu hanya ada di karya animator Jane Deitch pada film Tom and Jerry. Itu mungkin. Tapi bapak-bapak sekalian, dalam hukum alam, itu namanya tikus dikejar oleh kucing, bukan tikus mengejar kucing. Bapak-bapak sekalian. Kenapa? Karena ada beberapa logika yang harus kita pahami. Jadi, percayakah bahwa itu benar terjadi? Kalau memang benar terjadi, apakah kita juga berpikirnya ada mungkin? Atau gimana, bapak-bapak sekalian? Besar kemungkinan Anda dan saya tidak percaya, pasti kan? Kenapa tidak percaya? Karena itu tidak logis. Nah, kalau tidak logis, apakah memang masuk akal atau memang hanya berpikiran seperti iman saja? Tidak, bapak-bapak sekalian. Itu artinya kita harus mempertimbangkan dengan jelas. Jadi menurut analisa kita, yang justru adalah biasanya kan apa? Yang kuat justru mengajar yang lemah. Yang besar pasti mengejar yang kecil. Itu logika kita, Bapak sekalian. Jadi justru yang banyak biasanya sering mengalahkan yang sedikit. Nah, hari ini Bapak sekalian saya buktikan bahwa si tikus bisa mengejar kucing dan yang lemah bisa mengejar yang kuat. Mari kita akan baca di dalam Hakim-Hakim 8. Lalu kita analisa dan petakan kekuatan Gideon dibanding tentara Midian. Jumlah pasukan Gideon hanya 300 orang. Dalam Hakim-Hakim 7, ayat yang ke-7. Jumlah yang terlalu sedikit untuk memenangkan sebuah pertempuran. Sekarang bandingkan dengan jumlah tentara Midian yang mencapai 1.035 orang. Nah, dari 1.035 orang itu, 120.000 tentara Midian tewas saat Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon melalui senjata yang tidak masuk akal, yaitu buyung, suluh, dan sangkakala. Meski jumlah tentara Midian tewas 120.000, toh mereka masih punya 15.000 tentara dalam Hakim-Hakim 8 ayat 10. Bagaimana mungkin 300 orang bisa memenangkan peperangan melawan 15.000 orang? Menurut analisa peperangan melawan 15.000 orang, menurut analisa pengawat militer, kemungkinan Gideon hanya menang 1 banding 99. Mungkin kita berpikir, walaupun jumlah hanya 300 tentara, tetapi mereka dalam keadaan siap perang. Benarkah demikian? Ternyata tidak. 300 orang itu sudah begitu kelelahan. Mereka juga dalam kondisi lapar. Padahal mereka butuh tenaga dan stamina yang benar-benar bugar untuk berperang. Kondisinya makin diperparah dengan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang mau memberikan roti kepada Gideon dan pasukannya. Mengapa tidak ada orang yang mau memberikan roti kepada Gideon dan pasukannya? Lagi-lagi karena analisa. Orang Sukot dan Penuel tidak mau memberikan roti kepada mereka. Karena mereka berpikir Gideon pasti akan kalah. Dilihat dari sudut manapun, mustahil Gideon bisa memenangkan peperangan. Meski demikian, jumlah yang lebih sedikit berani mengejar jumlah musuh yang sangat banyak. Gideon berhasil mencerai-beraikan tentara musuh, bahkan bisa membunuh Raja Midian. Apa yang mustahil bagi manusia, ternyata sangat mungkin bagi Allah. Apa yang kecil di hadapan manusia, dipakai Tuhan untuk mengalahkan yang besar. Yang lemah membuat lari yang kuat. Yang lelah mengalahkan yang bugar. Yang sedikit mengalahkan yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan Gideon semata-mata karena Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Anda sedang mengalami krisis yang menurut analisa para pengamat, Anda tidak mungkin bisa keluar dari jurang krisis itu.
Jangan percaya hitung-hitungan yang mereka buat. Kalkulasi manusia bisa meleset. Ramalan manusia bisa keliru. Prediksi manusia bisa salah. Bukan berarti kita lari dari fakta dan kenyataan. Namun, bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Bukankah Tuhan bisa memutarbalikkan atau menjungkirbalikkan fakta, analisa, dan ramalan manusia? Ketika kita berada dalam pusaran krisis dan dalam situasi yang terbatas, kita bahkan berada dalam arah kemustahilan. Namun jika melibatkan Tuhan dan mengizinkan Dia bertindak, kita justru akan mengalami kemenangan besar. Jangan biarkan iman kita menjadi lemah hanya karena melihat situasi kita serba terbatas. Sebagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dan Goliat, dan sebagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon atas bangsa Midian, maka Tuhan pun akan memberikan kemenangan bagi kita berharap dan mengandalkannya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup ibadah ini. Kita akan menyanyikan lagu, dan biar kita, lagu itu membawa inspirasi buat kita. Saudara-saudara sekalian, diberkatilah ketika engkau kembali dari video online dan kami melihat video ini menjadi berkat untuk minggu depan. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah bakul nasi engkau. Diberkatilah ladang engkau dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus.